Negev, ya Allah Negev itu nempel banget di gua. Enggak. Negev. Aduh, ini lagi. Eh, beda ya? Sama, sama. Sama tadi. 800 perak. Enggak ada gold-goldnya ya. Tuh oh, ada pink tapi. Merah. Tai kali. Ini kenapa emang? Ini mahal. Ih, serius lu? Serius. Ih, gua kan enggak tahu. Eh, coba gua lihat. Oke, jadi gua kedatangan sama Dwiki ya. Salah satu raja judi. Ya, jadi untuk ngetes apakah soal gacha ini, jadi dia udah mau jadi sebuah kelinci percobaan ya. Untuk kita ngegacha salah satu game, yaitu lah CS. Gue juga gak mainin CS, jadi gue kurang paham nih soal gachanya ya. Ya, kita akan ngegacha dari CS, dan gue adalah orang yang bisa dibilang gak cukup, cukup bisa dibilang gue gak setuju dengan gacha-gacha karena ngerugiin. Betul. Harusnya lo karena kontra. Oh iya, salah. Lo setuju. Harusnya gue setuju. Harusnya setuju, ya kan. Nah, kali ini si Dwiki pengen coba untuk berapa yang apa yang bakal kita gacain sih? Spend 1,5 juta lah. Spend 1,5 juta, dan ternyata memang barang di CS ini tuh ada harganya. Ada. Nah, harganya apakah sebenarnya pada saat nanti kita buka semuanya, apakah itu lebih dari 1,5 juta? Atau lo dapetin nilai yang sama, atau sebenarnya lo ngedapetin nilai di bawah dari 1,5 juta? Atau cuma 20 ribu dapetnya? Ya mending gak usah digaca dong satu satu. Dulu nih, gue ada beberapa case yang gue dapat waktu naik level. Langsung kita buka coba satu. Tunggu. Sebenarnya ini bisa kita beli kan? Bisa. Belinya tuh lewat mana? Belinya di market langsung. Oke, tapi ini udah ada yang lo punya. Iya, gue punya dari naik level main di CS aja. Main di CS aja. Nah, ini banyak tuh CS-nya dari harga range 20.000 sampai ke 100.000 pun ada. Oke, yang kita mau tes nih yang mana nih? Berapa nih? Yang mana aja nih? Yang Fracture kali ya, karena ini ada butterfly bang. Lo berharap bisa dapetin itu? Nah, ini. Itu harganya berapa? Butterfly itu? Kalau dapet? 600 sampai 800 ribu tuh yang paling murah, yang paling jelek. Yang paling jelek? Iya. Yeah. Oke, dengan modal tuh 10 ribu? Satu case-nya 10 ribu, tapi kan kuncinya 38 ribu. Oh, ada kuncinya juga? Oke, Dota ya? Kayak Dota. Oke. Lo mau beli berapa nih? 20 kali ya? Oke. Boleh. 20 bang? 20. Boleh, kita beli. 25 deh. Oke. 30 deh. Enggak, bisa enggak? Jelas. 30. Angkanya tuh jelas. Berarti 300.000. Ah, motong. Enggak, lo agree dulu dong. Agree dulu ya. Kita keluarin tadi kurang lebih sekitar 300 something lah. Di editor tadi harusnya tadi udah lihat ya 300-an. Terus kuncinya itu harganya kurang lebih 38.000. 38.000, dan kita butuh 3 juta dong. 30 kali 3 900. 900-an. Berarti udah 1,2 nih. 1,2 ya. 1,2-an ya. Heeh. Bisa beli rokok dari bungkus itu. Kita buka ini dulu kali ya. Boleh, yang udah ada dulu aja kita buka. Iya, ya. Iya. Ini dia yang bagus warna apa? Ungu. Merah sama kuning. Oh, ini lumayan lah. 12 ribuan. 38.000 kurangin 2 ya, masih rugi tuh. Baru dapat nih. Kita akan ngebuka, guys. Oh, kita beli 20. Tadi 20 apa 30 kan? Enggak, ini maksimal 20 kalau beli di sini. Oke. Okay. Ntar beli 10 lagi. Kita akan coba ngebuka. Jadi di sini harusnya sudah mulai angka perhitungannya. Oke. Okay. Oke. Okay. Ungu loh. Nah. Ungu, lumayan. Wah, nih bang, lumayan. Ini berapa nih? Gua gak tau harganya, tapi lumayan nih, ungu ini, soalnya. Ini mesti kita cek dulu gak sih? Oke, coba. Gimana jadi, cara ngecek? Market. Wah, 12.000. Apa gua bilang? Sip-tap. Nah, kita berharap yang ini nih. Karena gak tahu isinya. Karena apa? Gak tahu isinya apa. Oke. Okay. Siapa tahu kan. 50.000 tadi, 12.000. 12.000 something lah, 38.000. Ini kita buka. Emang judi itu bahaya loh. Ungu, enggak ada ungunya. Enggak ada ungunya, ini berarti biru semua. Oke, wapuk. Enggak, gue mau tahu tapi. Gue mau tahu. Karena editor akan melihat itu tas. Nah. 3.000. Modal 50.000, guys. Gacha sesat emang. Gacha sesat. 3.000. 4.000 gue kasih dah 4.000. Kita buletin ke atas aja guys. Kasihan gue kadang-kadang ngeliatinnya kayak beginian. Anjir 3.000. Biar makan juga kurang gitu. 50.000. Ini kan ada ungu sama sekali. Ya tadi lagi 3.000.
bro. Oke, iya iya iya. Emang enak punya kelinci percobaan gini nih. Berapa ini? Siapa tahu kan. Ungu ada ungu tuh, ada ungu tuh. Nah. Ya, ya, masih 3000-an gitu. Enggak kata udah P90. P90 coba. Iya, kita cek. P90. Oh, 800. Ah, 800. Tuh main karet gitu orang gitu. Iya, 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 iya. 800. 800, guys. 900 lah itu kan, yeah, itu. 1000 lah, 1000. 1000, 1000, 1000. Jahat banget tuh 900. Ya. Yeah. Oh, AWP. Enggak, SSG ini sesek. Ini bagus, harusnya bagus enggak, dong. Enggak, ini senapan burung tuh, senapan sampah itu. 800, 1000 juga. Bro, lu wah, gila. Wah, gila ini. Gaben mantap. Pantes kaya. Pantes kaya, antum ya. Gak ada gold-goldnya ya. Tuh ada pink tapi tuh. Merah AK47 bang. Tai kali. Ini kenapa emang? Ini mahal. Ih serius lo? Serius. Ih gue gak tau. Ayo coba juga liat AK47. Ayo coba juga liat. Yang benar. Serius. 220 ribu. Yoi. Ini judi. Mantap bos. Enggak, ini judi. Tetap gak benar sih maksud gue. Makasih Gaben. Love you. Tetap judi sih maksud gue. Gila AK47. Wah kacau. AK47. Gokil. Tapi kita kan gak tahu hitungannya nanti. Ah bodo apa temen dapet AK gue mah. Di gitu. Oke. Kita gak tahu apakah kita bakal dapetin yang kuning ya. Iya. Tunggu dulu boys. Sebelum kita lanjut ke videonya, video ini tuh bukan untuk memperlihatkan kalian betapa menyenangkannya sebuah gacha gitu ya. Walaupun kelihatannya kita senang-senang aja di video itu. Semoga video ini juga bisa menjadi pertimbangan untuk kalian yang suka gacha atau mulai berpikir untuk ngegacha itu tahu resiko-resiko dalam gacha. Dari keluar uang yang gak sedikit, dan juga buat kalian yang punya self-control yang gak bagus, gacha bisa bahaya buat kalian. Memilih untuk ngegacha itu ada di tangan kalian, terkhususnya mereka yang udah di dunia produktif dan udah menghasilkan uang sendiri. Duit-duit kalian itu urusan kalian. Tapi kalau ada yang nonton di sini anak-anak di bawah umur, sebaiknya kalian tidak menggacha. Ungu lagi. Ungu sih. Ungu. Uduh, Galil. Berapa nih? Berapa nih? Gak tau. 26.000. Kurang lah. Iya. Kenapa yang AK bisa mahal merah? Jadi urutannya tuh merah sama ungu itu. Ini apa nih? Enggak ungu kan? Enggak. Mana? Ini apa namanya? Dia ada skin gitu tuh. Kayak ini kan. Oh. Star Trek-nya dia tuh di kalau nge-kill tuh ada. Oh, berapa kali nge-kill pakai senjata ini? Oh, gitu. Oke. Enggak ada tuh di setiku enggak ada. Dapat AK lagi kan seneng gua. Oke, pistol. Ya, tapi keren pistolnya. Apa di P250? Oh, mayan bang, 1400. Mata lu, 1500. 1800 perak tadi. Itu beli ketengan rokok aja tuh udah capek tuh. Ungu lebih banyak nih. Enggak, merah. Kalau enggak merah, kuning. Ungu. Oh, SSG. Oh, Star Trek lumayan. Ya, oke. Okay. Tapi rusty. Oke, coba kita rusty. 3500. Kayaknya lebih banyak ruginya sih memang. Enggak, AK47 enggak ngerugiin. Nanti gue kita hitung secara total nanti itu. Ntar AK lagi nih, Bang. Berapa persentase dapat yang kuning tadi itu? Kayaknya ya nilai pasti. Persentasenya enggak dikasih tahu. Nah, ini guys yang enggak bagus dari gaji. Iya, enggak boleh memang. Gue tidak menyarankan. Emang gue juga bingung dari dulu dia. Ya juga. Ini yang tadi lagi. Ini 1000 kalau gak salah sih 1000. Dapat AK. Ya. Seneng banget. Lo tau gak sih? Ini yang terjadi sama orang judi. Yang penting dapat AK. Padahal duitnya udah keluar banyak banget. Jadi nanti dapat. Lo beli AK gak perlu. Gak ada seru-serunya. Iya bener. Iya. Tuh makan tuh. Makan. Aduh, P90 gitu loh bang. Tangan lo udah bau nih. Kita akan melakukan ritual-ritual yang biasa dilakukan oleh enggak Galil tadi. Oke. Okay. Tapi ini connection. Oke, okay, harusnya lebih mahal dikit. 6.000 7.000. Emang gua tuh anak market banget gitu loh. Iya. Sialah. Nih. Kita keluar dulu. Oh gitu. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oh gitu. Ya, terus silang gini. Klik-klik silang. Nih, ini. Oh, itu yang mau tuh. Nah, tuh. Bagus kan? Gak ada sih. Dilihat tapi tadi juga AK47 gak ada kan?
Gali lagi, ya Allah. Kita buka lagi nih, ini ya. Gak ada muncul warna emas itu, mas. Memang gak ada bang, tapi tiba waktu di mau stop tuh tiba-tiba nongol gitu. Ini apa nih? Wah, gak tahu deh. Kit best. Tapi ini emang membahayakan ya? Membahayakan, kayak. Adiktif bang. 8, oh 7 ribu. Oh gitu ya. Emang lu seharusnya tadi pas lagi udah kedapet AK berhenti juga. Berhenti ya? Harusnya. Gak bisa bang. Yah, dapet. Runi. Ini pasti sih. Pasti sih. Ini dari gambarnya aja. Minimal 30.000. Dari gambarnya aja sih harusnya sih di sampai internetnya enggak mau muncul tuh. Ranking mahal itu. Ini. 2.000. Enggak. 1.800. Iya, 2.000. 2.000. Ada caranya, Bang, buat ngegacha itu. Waduh. Ini tuh kayaknya jelek banget. Iya. Dapat mulu. Disuruh maju tuh panahnya tuh. Iya. Terus gacha. Okay. Gacha terus. Ya. Nah, ini biasanya nih busuk. Bukan? Dah, habis. Potek kali. Selesai. Ya Allah, kita lihat ya. Nanti editor coba tolong masukin angka-angkanya. Lo ngerasa bahwa kayaknya gue mau berhenti atau gue gak mau ngegacha lagi, atau lo mikir kayak wah? Tergantung itemnya sih yang di dalam. Walaupun lo tahu bisa seperti ini, maksud gue lo bisa lakukan 10 kali dan lo bisa ngalamin. Ini kerugiannya kalau dibilang 70% loh. Let's say kita ngomongin 70% gitu. Memang. Iya. Tapi kan kalau ini kan kita ngomongin CS ya. Kasih. Sorry nih anak-anak CS. Kalau di Dota gue masih berani bang. Mau ngeluarin berapa juta pun buat item Dota masih berani, karena gue yakin Dota itu kan community base. Jadi item-itemnya itu misalkan hero ini lagi nggak meta, harga turun, ketika meta ntar harganya jadi naik. Itu sih investasi yang buat gue itu masih lumayan masuk akal lah. Kalau buat gamers ya, kalau lo nggak mau ya si Dani mah. Mungkin nggak AK tadi nyampe 1.400.000. Bisa jadi, siapa tahu. Bukan itu. Maksud gue pun kalaupun dia naik 1.400.000 balik modal, bukan modal, untung dong. Tapi kan punya, bisa gue pakai dulu itemnya kan. Iya. Bener nggak? Iya. Denial. Gak, gue rasa inilah di pikiran orang-orang yang gacha kayak nggak apa-apa keren, nangis sebenarnya nggak mati loh. Mati mana? Sebenarnya tuh 1.000.000 bangsat bisa beli game satu. 1.000.000 bisa game apa coba barusan kan? Baldur Gate. Wah gokil. Ini maksud gue ini juga untuk membuktikan bahwa gacha itu nggak sehat. Betul. Jangan ikutin gacha. Betul. Dan Dwikit telah berbaik hati untuk menjadi kelinci percobaan. Bahwa ngegacha itu enggak pernah untung. Iya. Edukasi ini. Iya, guys. Buat dia asik sosok sekarang sok edukasi. Gue yakin kalau tadi lo dapat yang kuning, makan gacha, guys. Ya. Buat kalian yang suka ngegacha atau for whatever reason atau apa, silakan tulis kolom komentar di bawah, kita bisa berdiskusi sehat ya. Silakan kata-katain Dwiki yang udah ngabisin 1.400.000 guys. Thank you. Bye.